Bodohnya mana-mana bodoh kok. Tidak mungkin lah. Dalam satu jam satu keranjang rumput. Aduh apa dah? Nampaknya udah senang sekali. Bagi-bagilah apabila ada kesanangan. Jangan dimakan seorang dah. Pan, ang tahu si Malin kan? Tahu. Aduh apa dengan si Malin itu? Si Malin itu berani bertarung sama Aden. Hah? Untuk dapatkan 5 kilo beras, satu keranjang rumput segar. Itu tidak mungkin, karena dalam waktu satu jam. Hati-hati dah. Hati-hati dengan si Malin itu. Si Malin itu anak seorang penipu. Oh. Ayahnya se, menipu orang sekampung Iko dah. Hati-hati udah jo inyo. Udah jo bisa tertipu sama si Malin itu. Indahlah itu udah mungkin. Satu keranjang rumput segar dalam waktu satu jam. Iko tidak mungkin. Iyo juga. Ah, iyo lah. Iyo bana udah. Gini Malin, Malin mau lagi beras 5 kilo enggak? Mau. Aduh sarannya yo, Malin harus cari ikan mas 5 ekor warna kuning, 5 ekor warna hitam. Nanti udah bakal tambah lagi beras 5 kilo. Jadi hari ini Malin dapat beras 10 kilo. Ah, wah tuh. Siap udah siap. Ah, berani. Berani. Ah, kau ini memang anak yang pemberani, hebat. Ah, tapi ingat, kalau kamu gagal, kamu tidak bakalan lagi dapat beras 5 kilo. Semuanya hilang. Hah? Berani. Malin. Lepasin Anissa, lepasin. Aku nggak akan lepasin kamu, Malin. Kamu itu hanya dibodohi oleh mereka. Tapi kenapa? Aku harus mengandalkan tenagaku untuk mencari nafkah. Kamu tahu kan, aku dan bundaku butuh makan. Iya, aku tahu. Tapi mereka itu nggak akan memberikan apa-apa untuk kamu. Aku melakukan ini untuk 10 kilo beras. Kalau aku bawa pulang 10 kilo beras, bunda pasti senang. Percaya sama aku, 10 kilo beras yang mereka janjikan itu tidak akan kamu dapat. Jangan seuzon, Anissa. Tidak mungkin mereka berbuat kejam. Seperti sabda Rasul, bayarlah sebelum keringat mengering. Maafkan aku, Anissa. Malin! Malin!
ikan mas warna hitam 5, ikan mas warna kuning 5. Sekarang mana beras 10 kilonya? Iko mana 5? Coba kamu hitung. Tak ada ya. Cie, 2, 3, sampai 5. Onde sebana-bananya dah. Coba ang hitung Iko. Cie, 2, 3, sampai 5 dah. Nah sekarang mana 10 kilo berasnya? Ambo enggak percaya, kamu pasti curang. Kamu pasti enggak nangkap, pasti kamu beli ini. Iya. Gak mungkin, yo. Enggak ada 10 kilo beras, enggak ada. Udah janji tadi, jangan bohong. Enggak ada. Aku minta hak aku sekarang. Mana 10 kilo berasnya? Apa ini? Malah apa nih? Hah? Udah itu cuma nyuruh kamu ambil rumput sajo yang segar sama ikan sajo 10 ekor. Itu saja, enggak ada. Kamu berat-berat janji-janji beras-beras saya. Mana 10 kilo berasnya? Mali. Tang nabai naik. Kalau kamu masih mau beras 10 kilo, minta sama mama kamu. Ah, beli sana di pasar. Nak sojo. Tak ada yang janji. Jalan. Ayo. Bajai kok. Ayang. Ternyata Anissa benar. Mereka menipu aku. Aku minta keadilan sekarang. Berani kamu? Mali punya hak untuk mengambil 10 kilo beras ini. Seperti yang udah dijanjikan. Kan udah bilang, udah enggak bakal kasih kamu beras, ha? Awak bawa saya ke dapur. Malin. Nisa, ayo Nisa. Lepas. Kepala kamu ini benjol nih. Aku tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh si Malin. Capek bau. Malin. Capek. Nado, Bang Gono. Malin. 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 Mau kemana Uni? Ambo bertemu dengan anak Ambo. Anak Uni sudah mencuri beras di rangkiang Datuk Gadang. Segala orang yang mencuri harus dihukum. Tidak mungkin. Kalau begitu biarkan Ambo masuk. Biarkan Ambo masuk. Biarkan Ambo yang menjelaskan. Biarkan Malin menyadarinya. Kalau bapaknya Malin, anaknya pasti Malin. Aku bukan seperti ayahku. Demi Allah, Ambo yang tuntut hak atas janji yang diucapkan Uda. Kemana lagi? Balia! Uda, Balia! Si Malin anak baik. Ambo mengajarkannya dengan ilmu agama dan adat istiadat Minang. Kan? Omong kosong, Uni. Uni alam memelihara harimau dari rumah sendiri. Suatu hari nanti, harimau itu akan menjijit Uni. Dah, tolong dah. Uni gak boleh masuk, Uni gak boleh masuk. Bunda. Bapak Waang bawa kabur uang tabungan kita seumur hidup. Sebagai pengingatnya. Bunda. Bunda, tolong Bunda. Mali. Bunda sakit. Iya, Bunda tahu rasanya. Bunda. Iya, Bunda tahu. Sabar.
Apa salah Malin, Undo? Sabar, nak, sabar. Orang sabar disayang Allah. Apa Malin, Undo? Apa ini salah Malin? Karena Malin tidak patah pada petua, Undo. Tidak, nah, bukan salah Malin. Iya, iya. Undo tahu bagaimana rasa sakit. Oh, Malin. Kalau saja Undo bisa menggantikan rasa sakit yang Undo mau pindahkan sakit. Ya Allah, pindahkan sakitnya padaku, ya Allah. Udah, ya Undo. Jangan nangis. Nanti Malin makin sedih, Undo. Aku janji. Aku akan mengganti setiap tetes air mata kesedihan, Undo. Jadi kebahagiaan, Undo. Kalau saja ayah kamu bukan dia, Malin. Pasti mereka tidak akan buat sekejam itu pada kamu. Tidak. Jangan bilang ayah lagi, Bundo. Mulai sekarang, Bundo adalah segala-galanya bagi aku. Tanda ini akan mengingatkan aku. Aku tidak punya ayah. Aku bukan anak ayah. Bagiku, ayah udah mati. Jangan. Ya Allah. Ya Rabbi, kasihanilah anak hamba. Tidak seharusnya dia menanggung dosa bapaknya. Tolonglah kami, ya Allah. Berikanlah kami jalan keluar agar terbebas dari penderitaan ini. Bukan anak Malin. Abik buat ke Jakarta. Malam ini berangkat. Ini dia kesempatan aku untuk bekerja. Thank you.
Ini satu-satunya kesempatan aku untuk maju. Aku harus merantau. Gak ada tempat buat aku di sini. Orang-orang kampung sini akan selalu menghina aku sampai kapanpun. Aku harus pergi. Maafkan Malin, Bundo. Maafkan Malin yang belum bisa membalas budi Bundo. Malin janji, Bundo. Malin janji. Malin akan membuat hidup kita lebih baik. Percayalah, Bundo. Malin akan kembali dan bisa buat Bundo bahagia. Penderitaan kita akan segera berakhir, Bundo. Percayalah. Assalamualaikum, Bunda. Seperti mendengar suara Malin. 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 Boleh Bunda masuk? Malin? Assalamualaikum. Sebelumnya Malin memohon, maafkanlah anakmu ini, Bundo. Malin harus pergi mengejar mimpi-mimpi Malin. Malin akan menghasilkan banyak uang. Cuma dengan cara ini, Bundo, Malin bisa merubah takdir. Agama mengajarkan, Allah tidak akan merubah takdir suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang merubahnya. Dan Malin bertekad untuk merubah takdir. Udah, udah. Pelabuhan udah numpang, udah. Udah, saya numpang pelabuhan ya, udah ya. Ayo, naik. Semoga Allah meridhoi kepergianku. Tolong doakan aku, Bundo. Aku akan segera kembali dan jadi orang sukses. Aku akan bikin Bundo bangga. Dengan begitu, tidak ada lagi yang bisa menghina kita. Sembah sujudku untuk Bundo tersayang. Malin. Astagfirullahaladzim. Malin. Ya Allah, maafkan hambamu ini, ya Allah. Aku mohon. Selamatkanlah Bundoku dan lindungilah dia, ya Allah.
kamu satu-satunya tumpuan hidup Bundo. Malin. Malin. Dah, tolong Ambo dah. Boleh Ambo ikut. Ikut ke pelabuhan. Aku tahu, Bundo selalu berjuang tanpa akhir untuk melindungi aku sejak aku kecil. Tapi kini, Bundo, giliran Malin yang harus melindungi dan memperjuangkan nasib kita, Bundo. Malin! Maafkan Malin, Bundo. Malin harus pergi untuk memperbaiki nasib kita. Tolong doakan Malin, Bundo. Relakan Malin merantau. Malin janji akan pulang dan buat Bundo bahagia. Yakinlah, Bundo. Relakan Malin, Bundo. Malin pasti pulang. Malin pasti pulang, Bundo. Bundo ikhlas. Ikhlaskan kamu pergi, nak. Hanya satu yang Bundo minta sama kamu. Jangan pernah tinggalkan sholat, nak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini ABK baru. Jangan-jangan tidur di belakang. Malin! Malin! Iya, Pak. Iya, iya. Iya, iya, Kapten. Maaf tadi, di belakang mungkin gak kedengaran, Kapten. Saya terima kamu kerja di sini bukan untuk malas-malasan, tapi untuk kerja. Sekarang siapkan makan malam buat saya dan semua ABK yang ada di kapal. Kalau masih malas-malasan, kamu mau gaji kamu saya potong? Jangan, 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 Kapten. Saya siapkan segera ya. Sekarang, sekarang, Kapten. Ya udah cepat. Oke. Malin, mana makanannya? ABK udah pada lapar nih. Iya, sebentar. Cepat dong. Malin, belum apa-apa. Bikin makanannya. Ini udah, maaf. Ambil piringnya.
kemarin saya dan Pak Kapten dimarahin oleh bos besar. Gara-gara barang-barang yang ada di dalam kapal banyak sekali yang rusak setelah sesampainya di Pelabuhan Jakarta. Iya kan, Kapten? Iya benar. Kaleng sarden banyak yang penyok. Label susu juga banyak yang rusak. Padahal semuanya isinya masih bagus. Itu kan sudah risiko. Kapten kan atasan kami. Iya, memang risiko saya sebagai atasan kalian. Tapi tugas saya kan paling berat di kapal ini. Satu-satu. Wah, Malin. Ambo tuh setiap bulannya banyak membutuhkan deterjen, pewangi, pelembab. Apa aku bisa menyediakannya? Pasti udah. Saya udah punya channel sendiri. Pokoknya semua alat-alat laundry, deterjen, sama saya. Saya akan kasih harga bagus buat udah. Tenang, ini Malin calon orang sukses udah. Oke. Ambo yakin kalau kamu itu bakal jadi orang sukses. Makanya kalau ada cucian, bawa saja lah keluar di Ambo. Semuanya gratis, nggak bayar. Ha? Apalagi kita ini sama-sama orang preman. Panggil saja Ambo ini, Udah Edi. Siap Udah Edi, alhamdulillah. Berarti kalau saya punya cucian, cucinya di tempat Udah Edi aja. Terima kasih Udah ya. Kalau begitu, Ambo permisi dulu. Siap Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Udah. Sabar ibu, sabar. We'll be right back.
kemana lo? Mau lari kemana lagi nih? Serahin barang itu atau? Atau apa? Ini dokumen pranikah milik Nyonya. Sekarang
Nyonya bisa terlepas dari suami penyiksa itu. Dan pastinya bisa mengambil hak miliknya. Terima kasih ya, kamu sudah mendapatkannya. Oh. Ini imbalan buat kamu. Enggak, Nyonya. Terima kasih, terima kasih. Saya yang harus berterima kasih sama kamu. Berkat kamu, saya sudah mendapatkan dokumen ini dan saya bisa bercerai dari suami saya yang kejam. Apa yang harus saya lakukan untuk membalas budi kamu, Malin? Gak usah balas budi lah, Nyonya. Ya, saya cukup dengan minta 10% dari harta gono gini yang Nyonya bakal terima nanti. Dan pastinya sesuai perjanjian kita ya. Apaan nih? Bos. Malin. Kamu ini lebih rendah dari seekor binatang. Tempat tinggal saya kasih. Pekerjaan saya kasih. Tapi apa belasan dari kamu? Hah? Apa? Kamu mau bersekutu sama istri saya dan kamu yang hati saya? Iya! Dan sekarang, istri saya minta cerai dan itu semua gara-gara kamu, ngerti? Iya, Pak. Sabar dulu, Pak. Ya, saya cuma ngelakuin hal yang menurut saya itu benar, Pak. Ya, sebenarnya kelakuan Bapak itu juga ke istri Bapak itu tidak... Hei, diam! Jangan ikut campur urusan pribadi saya, ya. Dasar Malin pengkhianat busuk. Mulai detik ini juga, rumah ini saya ambil. Karena orang rendahan seperti kamu, pantasnya tinggal di jalan.
Yang luasan dikit mana ya? Sorry bang, gue gak sengaja. Enak aja lo langsung nyonong. Iya, gue gak sengaja. Nggak lihat lo jalan, ha? Gue gak sengaja, bang. Solo, bro. Utang nyawa sama lo. Oh ya, nih gue ada sedikit. Santai, gak perlu. Gak apa-apa lah. Gue udah utang nyawa sama lo. Jadi gue harus balas budi lo. Gak usah, men. Lo tau gak? Cari musuh tuh gampang. Tapi kalau cari teman, itu baru susah. Gue Malin. Gue Mario. Senang kalau abis ini kita bisa berteman. Ini kartu nama gue. Siapa tahu lo butuh itu nanti. Weh, lu CEO di perusahaan ini? Iya. Gua game developer. Dan gua juga desainer dari game. Hebat juga lu, gua liat-liat. Gua kayaknya harus buru-buru nih. Kita nanti harus ketemu lagi. Siap. Makasih ya, bro. Siap. Masuk. Ikan sudah menggigit umpannya. Itu artinya sudah dekat dengan kait. Sekarang tergantung bagaimana kamu untuk menarik pancingannya. Bagus, kamu sudah buat dia percaya sama kamu. Ya. Jadilah temannya Mario. Dan pastikan usaha kita akan sukses dan berhasil. Pasti. Tapi... Kamu harus berhasil, Malin. Jangan bilang kalau kamu takut dan menyerah. Ingat ya, kamu sendiri yang datang ke saya. Kamu yang bilang bahwa kamu punya mimpi yang besar. Tapi, Nona Sherly... Tidak. Tidak ada tapi-tapian. Harus yakin bahwa kamu berhasil. Kenapa tiba-tiba jadi melo? Kamu lupa, ha? Iya, kamu lupa sama ini, ha? Bagus. Saya bangga kamu masih ingat dengan rasa sakit itu. Kamu harus ingat. Dunia ini sangat menghargai uang. Jadi kamu harus kerja, ngerti? Kerja dan raih semua impian kamu. Semua balas dendam kamu itu akan terbalaskan dengan uang. Iya, oke. Ya, tapi gimana caranya? Kalau saya ketemu Mario itu terus-menerus, pasti dia juga bakal curiga, Yuna. Rumah di atas barista cafe lagi disewakan. Bukannya kamu lagi cari tempat tinggal? Iya. Terus? Jadi bukan sesuatu yang aneh jika setiap saat kamu bisa bertemu sama Mario. Karena Besteria Cafe itu tempat favoritnya Mario. Ngerti?
Selanjutnya saya rasa saya tidak perlu kan ya mengajarkan apa lagi yang harus kamu lakukan. Oke. Okay. Ini tepatnya. Setiap ketemu lu gue pasti apes. Lagian ngapain sih ketemu mulu sama lu? Ngapain lu di sini? Kamu tuh kalau ngomong jangan sembarangan. Jelas-jelas kamu terus kok yang samperin aku. Pertama nih ya, kamu nyuri sepedaku. Kedua, kamu samperin aku di coffee shop aku. Dan ketiga, sekarang kamu yang datang ke tempat tinggal aku. Ini rumah lu? Iya. Ya bukan rumah aku sih, ini rumah orang tua aku, tapi aku tinggal di sini. Loh, hei. Jadi dia yang punya kamar kos di rooftop ini. Kalau gitu gue punya ide. Tunggu sebentar. Kamu tuh mau ngapain sih? Asal main nyelonong gitu aja ke rumah orang. Nggak sopan, tau nggak? Bentar. Lo yang hampir ngebunuh gue, kenapa lo jadi marah-marah? Lo sengaja ya menyalahkan gue? Coba ya, tadi kalau tuh pot kena pala gue, terus pala gue pecah, terus gue mati. Pokoknya gue mau laporin ke polisi. Tunggu sebentar. Kamu jangan asal main untuk gitu aja dong, kok jadi panjang sih. Aku nggak sengaja tadi, beneran. Tolong dong, tolong maafin aku dong ya. Maafin? Nggak segampang itu lo minta maaf. Lagi pula, kayaknya minta maaf juga nggak tulus nih. Pokoknya gue tetap mau laporin ke polisi. Gue nggak mau tahu. Tunggu sebentar. Kamu duduk dulu, duduk di sini, kita bicara baik-baik ya. Tolong dengerin cerita aku. Aku lagi pusing nih. Bukan urusan gua kali. Tunggu sebentar, dengerin dulu dong. Aku nih lagi pusing, jadi tolong jangan nambah kepusingan aku. Aku sedih, Aku selalu ngerasa dibedain sama adik aku. Dan orang tua aku lebih sayang sama adik aku dibanding sama aku. Kenapa bisa gitu? Ya. Ya karena Amel itu lebih cantik. Amel lebih menarik. Dia lebih gampang bergaul, banyak temen Amel. Kuliah nilainya dia bagus, prestasinya Amel bagus. Sedangkan aku hanya bekerja sebagai barista di coffee shop keluarga aku aja. Ya terus, urusannya sama gue apa? Ya aku sayang sama keluarga aku sayang banget. Aku
aku juga sayang sama Amel. Terus, lu sayang sama keluarga lu, tapi yang ketiban sial tuh gua. Gitu maksud lu? Enak aja. Ya bukan gitu, aku tadi gak sengaja. Aku cuma lagi selfie-selfie aja. Terus aku gak sengaja nyenggol pot. Potnya jatuh, terus sambil kena kamu, udah gitu doang. Aku gak maksud buat nyelakain kamu. Pokoknya gua gak mau tahu, gua tetap laporin lo ke polisi. Loh, tolong jangan dong. Aku tuh jarang cerita masalah ini sama orang lain. Aduh. Tunggu sebentar aja. Sebentar. Aku akan kasih apapun yang kamu mau, tapi tolong jangan laporin aku ke kantor polisi. Apapun? Iya. Yakin? Iya. Aku memang gak punya uang banyak. Tapi semua yang kamu minta, aku akan usaha untuk kasih ke kamu. Sebisa aku. Oke, gue bisa maafin lo. Asalkan lo itu mau ngasih ini gratis. Iya. Ini kan kamar aku di atas. Iya emang. Ini sewain kan? Halo, kantor polisi. Tunggu. Pak Agus, lihat. Tunggu sebentar. Sebentar. Oke, aku akan kasih kamu kamarku. Nah, gitu dong. Kan semuanya beres. Tapi lo tenang aja, gak usah khawatir gitu lah. Gue tetap bayar bulanan kok. Oh? Iya. Alhamdulillah. Kamu bener bakal bayar? Iya, gue gak sejahat yang lo pikir lah. Aduh, syukur deh aku pikir kamu minta gratisan. Harga bulanannya 2,5 juta per bulan. Iya. Oh, gak. Gue maunya 2,3 juta aja. Karena lo hampir aja ngebunuh gue loh. Dan gue juga mau setelah free 3 bulan baru gue bayar. Oh, jadi kamu baru bayar bulan keempat, harganya 2,3 juta per bulan net. Iya, mau atau gue laporin ke lo. Ya oke. Ya segitu boleh sih, tapi aku minta kamu tanda tangan di atas materai supaya nanti kamu gak berubah pikiran lagi. Iya, nanti gampang, gue tanda tanganin setelah gue masuk ke kosan aja. Lo beresin kamarnya, kosongin semua tempatnya karena gue mau masuk di situ besok. Besok? Iya. Iya. Ya. Oke, kalau gitu gue cabut. Bye. Aku ingin kau jadi milikku. Hanyalah aku ingin kau jadi milikku. Hanyalah. Dari awal aku dekor kamar ini semua sesuai sama keinginan aku. Sama selera aku. Tapi sekarang aku harus relain sama laki-laki yang gak aku kenal. Rasanya sedih juga ya. Aduh, tapi panas juga nih kamar. Kenapa lagi panas banget ya? Kayaknya aku harus mandi deh. Haha, akhirnya gue punya tempat baru juga buat tinggalin. Wis, view-nya oke juga malam-malam. Mayan, gue cek dulu kali kamarnya.
pikun lo. Enggak, kapan bilangnya? Kamu yang pikun, kamu bilang datangnya besok, bukan hari ini. Sekarang, mendingan lo cek handphone lo. Coba cek. Cek dulu makanya. Iya, kamu SMS ya. Aku gak lihat HP, soalnya dari tadi aku beres-beres kamar gitu. Alasan. Sekarang lo udah ngerti kan? Mendingan lo keluar dari kamar gue. Hah? Iyalah. Karena lo ngapain di kamar gue? Ini kan kamar cowok. Kalau ada cewek, haram lo kumai. Haram? Aku haram. Iyalah. Ya sama, kamu juga haram buat aku. Ini dulu sana. Udah, pergi dulu. Hah? Tunggu bentar, kamu ini apa-apaan sih? Ini masih kamar aku. Kamar gue. Kamar aku. Kamar gue. Kamar aku. Lo gak ingat perjanjian kita? Mendingan sekarang lo pergi. Daripada terjadi apa-apa kalau di sini. Terjadi apa-apa? Maksud kamu apa? Guru agama gue ngomong. Kalau ada cewek sama cowok berduaan di tempat sepi, yang ketiganya itu ada setan. Kamu ngeselin banget. Udah mendingan lu pergi sekarang ya. Bye. Astaga, astagfirullahaladzim. Tugas berikutnya nih gue mulai. Di atas bangunannya. Ya, gue kebetulan lewat aja. Emang gue biasa minum kopi di sini. Oh. Jadi ini tempat punya lo? Bukan. Gue nggak kos di atas. Oke. Berarti kapan-kapan gue boleh mampir dong ke kosan lo? Wah, nggak bisa. Tempat gue tuh kecil banget. Nggak bisa lah buat lo. Ya elah bro. Emang gue segede apa sih? Sampai gue butuh ruangan yang besar? Enggak lah. Gini. Biar ngomong kita lebih asik nih, kita ngobrolin dalam. Gua traktir lu ngopi, oke? Loh, ulang tahun? Lebay lu ah. Enggak lah, asal lu tahu ya. Harga kopi di sini tuh nggak seimbang sama hal yang udah lu lakuin kemarin. Nah, udah, ayolah bro ah. Ya udah, oke. Okay. Loh, kok dia bisa kenal sama pelanggan aku? Cappuccino, yang manis satu. Iya. Terus gimana lagi? Iya. Black coffee-nya satu ya. Oke. Satu black coffee. Ingat gak pesanan gue? Cappuccino yang paling manis. Kayak gue. Oke. Oke okay, kan? Ya udah buruan bikin. Saatnya pembalasan nih. Udah, ya udah. Ayo, Lin. Gue punya kerjaan yang cocok buat lo. Nah, mantap. Makin deket aja nih gue sama Mario. Sampai bisa mau dikasih kerjaan. Yes! Kerjaan apa? Iya. Nanti deh, nanti gue akan kasih tahu lo lebih jelas lagi masa kerjaannya. Oh. Yang pasti sini cocok banget. Maaf, permisi ya. Permisi. Ini sesuai pesanan black coffee dan cappuccino. Makasih ya. Serius nih, enak kan nih? Silahkan dicoba aja. Lo kenapa, Lin? Ini manis banget. Aduh. Lo sengaja ya? Enggak, kenapa memang kopinya? Ini kopi kemanisan. Oh, kemanisan. Ya ampun, tadi kan pesennya yang manis. Lo pasti sengaja kan? Ngaku, jangan bohong. Enggak.
Ngaku gak? Ngaku gak? Sengaja kenapa? Kan tadi pesennya yang manis sesuai enggak, ini dengan kita, kamu. Gue tahu ini akal-akalan lo doang kan? Lo emang pengen balas dendam sama gue? Balas dendam kenapa ya? Emangnya kita ada masalah apa? Jangan bohong. Enggak. Jujur. Enggak, sama sekali enggak tahu, gini aja deh biar diganti aja kopinya. Udah. Nen, udah. Kalau lo enggak suka itu kopi, lu pesen aja yang baru, kan gue yang bayarin. Enggak perlu, bro, enggak perlu. Enggak apa-apa, sini. It's okay, enggak apa-apa. Thank you. Ini gue minum, oke? Okay? Ya udah. Kalau butuh apa-apa, aku ada di sana ya. Permisi. Akhirnya aku berhasil balas kamu. Aduh, emang tuh perempuan bener-bener deh. Lo tau gak, kemarin gue mesen kopi, dikasihnya teh. Sekarang gue mesen yang manis, malah manis banget. Alah, udahlah bro. Gak usah lo pusingin, cuma masalah kopi kok. Iya sih, tapi ini gak sekali doang, udah 3 kali dia begini. Bro, aja. Jangan-jangan dia suka kali sama lo. Suka? Dia amit-amit. Ogah gue. Mendingan buat lo tuh. Lo jangan gitulah. Gue itu sering banget lo kesini. Dan gue kenal sama cewek itu. Dia namanya Maya. Ya emang dia agak ngeselin sih. Tapi hasilnya dia baik kok. Dan satu lagi. Dia itu orang manis. Manis? Perempuan kayak gitu lo bilang manis? Idih. Oh gue tahu nih. Jangan-jangan lo suka ya sama dia. Aku lo. Wah, apa-apaan sih? Gue itu cuma pelanggan setianya aja di sini, nggak lebih. Ya udahlah. Ngapain sih kita ngomongin dia? Gak penting. Soal pekerjaan kita gimana nih, bro? Oke. Jadi gini, Lin. Gue itu emang ada kerjaan yang cocok banget buat lo. Wih, Mar. Ini seriusan kantor lu? Ya udah, masuk aja. Makasih, Pak. Sorry. Lo kenapa sih, Lin? Gak apa-apa. Gue gak pernah lihat tempat sekeren ini. Ya, syukur deh kalau lo emang nyaman di sini. Yaudah, ayo. Kita coba siapa tahu lo emang cocok mau kerja di sini. Mar, lu bilang lu mau kasih gue kerjaan, tapi ngapain gue di sini? Lu mau nyuruh gue beres-beres? Ya enggak lah, masa gue nyuruh lu beres-beres ini sih? Gue udah bawa lu jauh-jauh. Gue tuh cuma mau lu tunjukin bakat bela diri lu di depan gue. Bela diri? Ya. Tapi buat apa? Jadi gini, gue ini lagi ada project game baru. Namanya game fighting. Nah, gue lagi cari model buat main karakternya. Dan menurut gue, lo tuh cocok buat jadi modelnya. Bercanda lo, gue jadi model? Ya gak pantas lah. Ya elah, bukan model majalah kali. Jadi gini, game fighting gue ini akan pakai gerakan dari Get, gerakan lo yang kemarin itu. Nah, nanti lo tunjukin kemampuan lo depan gue akan record semuanya. Oke? Okay? Gimana? Oke. Cari selama ini yang real, nyata, nggak pakai trik, nggak pakai tipuan. Hebat, lo bener-bener luar biasa, bro. Oke, di next game
gue akan pakai nama lo. Dengan resmi lo udah bergabung dalam perusahaan ini. Berhasil. Ini emang tujuan gue dari awal. Gue harus bisa berteman sama Mario. Karena itulah perintah dari Nona Shirley. Dan dia adalah satu-satunya orang yang bakal bikin gue jadi kaya raya. Terkait dengan game War Champions Sri Tegara, saya sudah menemukan model utama untuk game ini. Saudara-saudara, perkenalkan. Karakter utama game ini, Tuan Malin. Tadi siang, kita sudah melakukan uji coba di beberapa gerakan. Nanti videonya akan saya kasih lihat ke kalian semua. Next step, saya akan buat kamera capture di belakang Pak Malin. Supaya kita bisa mengamati gerakannya dia. Mengerti ya? Oke. Nah, ini ada beberapa contoh konsepnya. Kalian bisa lihat. Taman kota. Gak biasa ya Nona Shirley mau ketemu di taman kota. Ada apa ya? Nanti kita konsepnya seperti ini. Oke. Kalian ikutin aja semua konsep yang udah saya buat. Pokoknya saya mau hasilnya besok. Saya itu yang kerja sama Mio. Kamu tuh memang patut diandalkan. Tapi ingat ya, ingat tujuan kita. Saya tidak ingin kamu terhanyut, kamu lupa dengan tujuan kita yang ingin menghancurkan Mario. Ya nggak mungkin lah. Tenang, Nona Shirley. Saya ini profesional. Loh, pulang sama siapa dia? Apa itu pacarnya ya? Enggak mungkin. Masa pacarnya jauh lebih tua dibanding dia? Tapi kamu akan tetap bayar di bulan keempat kan? Lu jangan ngina gue dong. Gue ada tampang kere kali. Gue tetap bayar, tenang aja. Ya ampun. Oh. Jadi dia punya uang itu hasil simpenan dari tante-tante ya. Aduh, emang ya dasar nih laki-laki emang nggak bener. Dari awal tuh aku udah punya firasat. Aku emang nggak suka sama dia. Pantes aja kamu suka pulang malam. Ternyata sama tante-tante ya. Maksud lo apa tante-tante? Enak aja. Ya sembarangan kalau ngomong. Asal lo tau ya, gue ini orang yang pekerja keras dan serba bisa. Oh, pekerja keras? Iya. Kerja kerasnya sama tante-tante ya? Terserah lo mau ngomong apa ya, terserah. Lagi pula gue gak peduli. Gue bakal anggap omongan lo itu keluar dari omongan ya emang orang usil aja. Pantesan. Pantes? Pantes apa? Ya pantesan. Gak ada cowok yang tertarik sama lo. Karena lo nganggep diri lo aja itu jelek. Iya kan? Tega kamu ya? Jahat kamu! Kok nangis? Terus kapan kamu mulainya? Iya, tapi kan aku kan belum beli yang itu. Aku bilang... Mai? Mai? Udah dengar belum? Adik kamu diterima bekerja di perusahaan Bonafit. Gaji dan tunjangannya juga besar banget. Mai, coba deh kamu belajar sama adik kamu. Dia tangguh dan pekerja keras. Makanya dia diterima di perusahaan besar. Bagus buat kamu, Mel. Aku ikut bangga buat kamu. Mama mau kasih tahu kalau bulan ini kamu nggak terima gaji dulu ya dari kafe. Karena uangnya mau dipakai untuk beli keperluan Amel. Amel kan harus beli baju kantor baru, terus sepatu, tas kantor, ya kan? Jadi kamu ngalah dulu ya. Tapi mah kalau semuanya buat Amel, aku kesehariannya gimana? Ya nggak apa-apa dong. Urusannya Amel kan lebih penting. Ya, kamu nggak apa-apa ya ngalah ya. Lagi pula kan bulan depan kamu dapat gaji dari kafe. Iya, kamu kan baru terima uang sewa dari orang baru itu kan? Ya,
Papa sih cuma mau kamu belajar berbagi dengan adik kamu, Mai. Iya, betul itu. Gak apa-apa kan, Kak? Amel jadi gak enak. Tapi nanti gaji pertama aku traktir kok. Ya, gak apa-apa ya. Oke? Terus-terus. Nanti Mama temenin shopping ya. Iya. Kapan ya? Iya, itu Pak, itu cocok banget buat kamu. Tenang aja tuh Mama matching-matchingin sama sepatunya. Iya. Mama bakal selalu suka Mama. Iya, juga Mama. Ya Allah. Kenapa enggak ada satu orang pun yang peduli sama aku? Saya akan buat Mario bertemu dengan neneknya. Ini adalah bagian terakhir dari rencana besar saya, Marin. Oke, Shirley. Permainan kita mulai. Permainan yang bikin gue jadi kaya raya. Gak bisa gitu dong, Oma. Aku punya usaha sendiri. Dan sekarang aku sibuk sama perusahaan aku. Please, Oma. Oma jangan nuntut banyak dong sama hal yang gak bisa aku lakuin. Maaf, Mas. Jangan masuk. Bos lagi galak. Nanti kalau Mas masuk, disemprot loh. Terserah Oma aja. Ikut gue. Lu mau ajak gue kemana? Oke, lu ikut aja. Apa sih sebenarnya yang ada di otak anak itu? Dia pikir dia sudah punya perusahaan game dan dia mendadak menjadi orang sukses. Shirley, Maria itu kan adalah keluarga dari sini juga. Iya, Ma, sabar. Nggak usah marah-marah. Ingat darah tingginya Mama. Lagian kan kita tidak akan pernah menyerah untuk mencari tahu keberadaan anaknya Pras, Mam. Mama tidak pernah akan menyerah. Dan Mama tidak akan pernah mau meninggalkan perusahaan ini sebelum ada pimpinan pengganti. Iya, Ma, sabar. Aku yakin kok, gak lama lagi. Sedikit lagi kita akan pasti menemukan di mana keberadaan anaknya Pras. Sedikit lagi. Mar. Lu sebenarnya mau bawa gua kemana sih? Mar. Jawab kali, bro. Kita ini emang baru kenal, tapi gue udah nyaman banget sama lo. Dan asal lo tahu, gue itu orangnya susah banget percaya sama orang. Tapi sama lo, gue percaya. Dan gue pengen lo tolong gue. Buat jadi saksi. Apa istana nih? Serius nih rumah orang? Gede banget.
Udah, mau gue sana nanya deh. Ikutin gue aja. Ayo. Oma. Oma. Oma, nih. Aku bawain temen aku yang akan jadi saksi kesuksesan yang diraih oleh perusahaan aku. Selamat siang, Nyonya Romarina. Senang sekali saya bisa berkenalan dengan orang sebesar Anda. Siapa kamu? Saya Malin, Oma. Leontin ini kuturunkan dari generasi ke generasi. Dan kau adalah cucu pertamaku yang mewarisi leontin ini. Bisa? Nih. Leontin ini... Oma, kenapa Oma? Kok Oma bergetar gitu? Emangnya ada yang salah sama Leontin temen aku? Marlin harus cari. Oh ya, Marlin lagi. Kan hitam warna lima. Ikan hitam lima. Itu utang-utang. Sorry. Ya, itu. Siap, udah Edi. And... Aja. Sorry. Ya, lanjut ya. Ya. Dari aku ya. Ya. Dari Marlin nih lo.